tadi kan gimana soalnya? Iya, masih aja di sini. Itu ya,先週この会場でやってるっていうのもあって、すごい勢いがあって、1ゲーム目自分たちは2人対決にミスだけで相手の流れを作ってしまったんですけど、2ゲーム目から修正しながら試合はできたんですけど、やっぱ後半ファイナルに入って、もう一回相手がこうやりやすい展開にしてしまったので、そこは後半戦的に。Iya, kalau menurut dia, tadi kan lawannya kan udah bermain di Indonesia Masters sendiri ya, jadi udah tahu gimana caranya main di sini. Dan kayak di game pertama tuh mereka kayak masih kaget gitu, terus masih kebawa permainan, kebawa permainannya Apri sama Fadia sendiri gitu. Terus di game kedua mereka udah bisa main, mereka tuh mainnya seperti ini, mereka udah bisa terapin pola main, gimana harus main di game kedua. Mereka berhasil ambil game kedua, tapi di game ketiga mereka juga jadi kalah, tinggal kalah adu-aduan. Kayak misalnya kemauan gitu, kemauan untuk menang tuh kayaknya di mereka tuh luar biasa gitu, karena ya selain dari poinnya sendiri segala macamnya gitu, jadi ya mereka bilang kayak ya itu sih yang kita sesalin saat ini gitu. Mungkin karena pengalaman mereka udah bertanding di sini dari kemarin dan kita belum tahu apa-apa, ya itu sih yang membuat kita mungkin menurut apa sih Apri Fabian lah sangat mereka gimana itu kayak nama kan permainan mereka dia sendiri. Dari semenjak setelah Olimpik ya, dan terus sekarang sih udah nggak apa-apa, jadi kondisinya udah lumayan, udah baik lagi. Cuman ya gitu, karena kan udah banyak banget pertandingan yang mereka nggak ikuti ya, banyak banget turnamen yang nggak mereka ikuti. Jadi kayak sekarang tuh dari mulai kemarin di Thailand mereka udah mulai main lagi, ngatur lagi pola permainan mereka, kira-kira mau main seperti apa dan mau kayak gimana nanti kedepannya mereka main. Bagaimana kualitas menurut mereka kualitas